Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Beta sangat bersyukur kerana dapat hadir bersama-sama bagi meraikan Aidilfitri yang mulia. Sebelum ini, alhamdulillah, kita telah pun berpuasa sebulan genap sebagai menjunjung titah perintah Allah ke atas kita. Pada hari ini, kita berada dalam majlis menyambut Aidilfitri, anjuran Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Beta difahamkan sambutan pada tahun ini melibatkan para pengusaha di negara ini, ahli persatuan pelajar dan individu yang bergiat dalam sektor teknologi info komunikasi ICT. Dalam penggunaan dan penerapan teknologi ICT, kita telah pun mula menyaksikan kemajuan menerusi pelbagai rancangan seperti rancangan e-kerajaan, rancangan perdagangan e-commerce, rancangan pendidikan e-education, media penyiaran dan sebagainya. Dalam hubungan ini, beta sangatlah tertarik mengetahui akan rancangan membantu dan menggalakkan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei dan Authority Industry Technology Info Komunikasi AITI dalam menjana perkembangan industri ICT di negara ini menerusi skim bantuan berupa geran khusus kepada syarikat-syarikat ICT dan media digital tempatan untuk mereka itu lebih ke hadapan menghasilkan produk yang berpotensi untuk dikomersialkan di pasaran antarabangsa. Beta juga sangat menghargai pencapaian para pelajar dan golongan belia kita di dalam pertandingan-pertandingan Brunei ICT seperti Cipta, Vikta, Ignite, Inforama dan juga pertandingan-pertandingan peringkat serantau dan antarabangsa seperti APICTA. Adalah diharapkan supaya mereka ini akan terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamik bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan ICT made in Brunei serta juga yang mampu menembusi pasaran antarabangsa. Pada tahun 2008 hingga 2010, menurut Network Readiness Index NRI, kedudukan Brunei adalah pada tahap 63 daripada 133 ekonomi. Sementara pada tahun 2012-2013, kini kedudukan itu meningkat ke tahap 57. Ini adalah petanda baik menunjukkan yang sektor ICT semakin berkembang dan malah dijangka akan terus berkembang. ICT akan terus maju menjadi penjana kepada kemajuan ekonomi. Menurut International Communication Union, ada terdapat 6.8 bilion pelanggan mobile cellular dan 40% penduduk dunia atau 2.7 bilion orang adalah pengguna internet. Kita tidak mampu meramalkan sampai bilakah kemajuan ini mencapai kemuncaknya. Yang nyata, ia adalah terus meningkat
Sementara sambutan atau respons pengguna pula menjadikannya benar-benar telah menguasai dunia ini. Kuasanya itu sangat besar, berpotensi untuk mempengaruhi seluruh kehidupan. Jika ia digunakan untuk kebaikan, maka kebaikan itu dengan mudahnya boleh tercapai. Sementara jika sebaliknya digunakan untuk keburukan, maka ia tidak syak lagi adalah racun berbisa untuk semua. Oleh itu, mengambil peluang di sini, beta ingin mengingatkan supaya kita semua sentiasa waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif penggunaan ICT, terutama di kalangan generasi muda, bahkan juga kanak-kanak. Penggunaan-penggunaan yang tidak betul dan menyeleweng boleh mengundang kepada kemudaratan serius, baik ia bagi individu maupun keluarga dan masyarakat. Terhadap agensi-agensi yang bertanggungjawab dan juga semua sektor yang berkaitan, hendaklah memastikan bahawa ICT tidak lain hanyalah sebagai pemudah cara saja untuk meningkatkan produktiviti, keberkesanan dan efisiensi di dalam urusan, serta juga untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Itu sahaja. Selain itu, apa-apa jua yang berunsur keburukan atau yang merugikan, hendaklah kita sekat dan benteras. Inilah satu-satu langkah penting untuk mengelakkan penyesalan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.